Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah musarrifil ahwali wa mudabbiril ahwal. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illallah al azizul ghafur. Ahmadu subhanahu ila al subhanah al hayyul qayyum ala marid duhur wa qarrid usur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. مالك يوم الجزاء والنشور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالهدى والنور اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله المولى العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله Jumat ini adalah Jumat yang ke-50 Jumat tahun 1437 Hijriah. Itu artinya satu Jumat lagi kita akan hadapi dan selanjutnya akan berganti dengan tahun baru 1438 Hijriah. Begitu waktu terus berjalan, perkembangan terjadi dalam setiap kehidupan umat manusia. Dan akhirnya memang terus-menerus begitu, karena itulah sesungguhnya itu merupakan bentuk perubahan tiga dimensi waktu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Qur'anul Karim, surat yang ke-59 Al-Hasyr ayat 18. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Himbauan kepada orang yang beriman untuk tetap bertakwa pada Allah. Dan selanjutnya Allah menyatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, hendaknya setiap individu, setiap insan memperhatikan apa saja yang sudah terjadi pada masa lampau, liqadin for tomorrow. Kemudian Allah mengunci kembali dengan wattaqullah, bertakwalah pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu, Maha waspada apa saja yang kamu kerjakan. Kalimat yang diapit oleh dua himbuan takwa, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, kata kaum mufassirin menyebutkan memiliki arti yang sangat penting. Itu menginformasikan kepada kita bahwa Allah menganugerahkan kepada kita masing-masing yang namanya waktu itu adalah tiga dimensi. Yang pertama adalah masa lampau yang sudah lewat, yang sudah terjadi minggu silam, tahun yang lampau, abad yang sudah lewat. Sejak kita lahir, masing-masing itu bagian dari masa lampau. Tidak mungkin bisa kita putar kembali masa lampau ke saat ini. Masa lampau hanya sekedar kenangan, itu pun bagi yang punya sweet memory. Yang punya black memory, dark memory cenderung untuk melupakan. Itu masa yang pertama. Waktu yang kedua adalah dimensi saat ini. Sekarang kita sedang tersimpuh menghadap Allah di Masjid Salman ini adalah waktu ini, saat ini. Dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Esok, lusa, pekan depan, bulan yang akan tiba, tahun yang sebentar lagi akan datang, 1438 Hijriah, adalah dimensi yang ketiga, masa yang akan datang. Siapapun tidak mampu bisa mendeteksi masa depan secara pasti. Yang tahu masa depan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat menggunakan firman Allah surat yang ke-31, surat Luqman, ayat yang terakhir, di sana dijelaskan ada lima hal yang menyangkut, yang membicarakan masa lampau. Innallaha indahu ilmusah, hari kiamat,
Kapan terjadi hanya Allah yang tahu. Rasulullah sendiri ketika beliau ditanya oleh seseorang malaikat, dalam riwayatnya begitu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbirni as-sah, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Rasul dengan secara diplomatis menjawab, mal mas'ulu anha bi'an masail, orang yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang ditanya. Itu waktu yang akan datang, bagian pertama penuturan surat Luqman ayat yang terakhir. Wa yunazzilul ghaisa, yang kedua, detik kapan turunnya hujan hanya Allah yang tahu secara pasti. Masa cuaca dilihat orang barangkali dalam bentuk ramalan, forecasting. Tapi ramalan tetap ramalan, yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu secara pasti apa yang ada di dalam rahim ibu. Itu bagian yang ketiga. Hanya Allah yang tahu. Keluarga baru biasanya mengharapkan anak yang pertama lahir laki-laki supaya tidak cepat tua. Tapi yang diharapkan laki-laki, keluarnya perempuan atau sebaliknya. Profesor Dr. Azali, ahli anak, putra beliau 5, perempuan semua. Cucu beliau 7, semua juga perempuan, padahal ahli anak. Itu artinya bahwa hanya Allah yang tahu secara pasti, berturut-turut. Allah menyatakan hanya Allah hanya tahu tentang detik kapan apa yang kapan hari kiamat. Allah Maha tahu kapan hujan, Allah tahu, Maha tahu apa yang ada di dalam rahim ibu. Ketika Allah melanjutkan ayat ini, urutan yang keempat dan yang kelima, Allah menyatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu secara pasti apa yang akan dikerjakan esok. What we will do tomorrow, we really don't know. Kita tidak tahu. Yang tidak tahu bukan kita orang-orang awam, para ilmuwan, para negarawan, para politis, para jutawan, para miliarder, tidak tahu apa yang akan dilakukan esok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tahun 62, Presiden Amerika Serikat yang terkenal John F. Kennedy, dia tidak tahu mobilnya anti peluru, dikawal dengan pengawalan yang super ketat. John F. Kennedy tidak tahu kalau kepalanya bakal dilewati 3 butir peluru ketika peluru lewat. Kebetulan katanya, dia membuka pintu jendela ketika peluru lewat, atau peluru lewat ketika jendela dibuka. Padahal yang namanya kebetulan itu tidak ada yang kebetulan, Allah yang ngatur. Indira Gandhi, seorang Perdana Menteri India yang hebat, yang dijulukkan oleh media, oleh koran sebagai wanita yang keras, wanita yang hebat, sebelum Margaret Thatcher. Tapi Indira Gandhi tidak tahu kalau dia bakal mendapatkan nasib yang sehat, diberondong oleh 8 butir peluru. Anwar Sadat, almarhum Presiden Mesir, hafal Quran, tapi dia tidak tahu kalau akan mengalami nasib yang sama, diberondong dengan senjata otomatis dari jarak 3 meter pengawalnya sendiri. John Lennon, anak muda, mesti tahu dia juga harus tunduk karena mendapatkan hadiah betul dari pengagumnya, rindu dendam. Mereka adalah orang-orang hebat, dikawal ketat, tapi mereka tidak tahu bisa membaca hari esoknya secara pasti. Apalagi kita, gak ada yang ngawal siapa-siapa. Karena itulah pantas kalau kemudian hari Selasa yang lalu, 20 September, di Garut, orang sedang tenang, jam 7 malam, hujan turun, biasa seperti hujan-hujan kemarin, tahu-tahu air datang di depan rumah, berapa menit kemudian masuk rumah, berapa kemudian menyirnakan semuanya. Dan akhirnya membawa korban yang sangat banyak. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran. Suatu hal yang tidak bisa dibaca secara pasti. Begitulah Allah punya kuasa. Begitulah Allah punya hendak. Dan kemudian urutan yang kelima, wa ma tadri nafsum bi arji ardin tamud. Seseorang tidak tahu secara pasti
di bumi mana dia akan mati. Orang boleh pesan kuburan keluarga, tapi akan bisa mati hanya Allah yang Maha Tahu. Itu dimensi yang ketiga. Ya, dimensi masa yang akan datang, siapapun juga tidak ada yang bisa membaca masa depannya secara pasti. Orang boleh tepuk dada, orang boleh sombong, orang bisa mengangankan dalam pemilihan partai nanti akan terpilih, tapi masa depan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu dijadikan sebagai bahan renungan. Karena itulah kita kadang-kadang atau seringkali tidak bisa membaca apa maksud Allah semacam itu. Apa maksud Allah menjadikan musibah Garut yang begitu membawa korban banyak? Enggak ada yang ngerti. Mestinya orang-orang yang arif mampu membaca bahwa ternyata bukan merupakan persoalan yang ringan, tapi persoalan yang perlu direnungkan apa sesungguhnya maksud kehendak Allah. Apakah karena banyak dosa? Saya pikir tidak. Tapi karena ujian, bisa jadi. Apa karena itu merupakan bagian kehidupan yang begitu? Tapi yang jelas adalah bahwa Allah punya maksud tertentu dalam kehidupan, supaya bisa kita jadikan sebagai bahan renungan di dalam kehidupan kita. Ya, atau itu artinya bisa-bisa terjadi kita. Tiba-tiba, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menghindarkan, bisa terjadi untuk kita semuanya tanpa kecuali. Apalagi zaman modern di mana kehidupan ini apa di lalu lintas, apa di jalan atau di rumah atau karena angin atau karena apa bisa menjadikan kita tidak mampu membaca hari esok. Nah, kalau kemudian masa lampau sudah lewat, masa yang akan datang dalam bentuk question tag, tanda tanya besar. Kemudian apalagi yang penting adalah now, hari ini. Karena itu pentingnya kita membaca hari ini untuk bisa menyatakan mudah-mudahan umur kita panjang, sehat jasmani rohani, amal kita semakin baik, rezeki melimpah, dan kita diberikan kemampuan untuk mendapatkan hikmah. Kita tidak ngerti. Tahun 75, ada seorang pelajar di Bandung yang nilainya rata-rata 10. Gurunya meyakini bahwa dia akan mendapatkan tes dimanapun juga pasti dengan mata tertutup bisa lulus. Akhirnya mengikuti tes, mengikuti perguruan tinggi, tapi mengapa? Akhirnya tidak bisa lulus. Nomornya tidak ditemukan dalam pengumuman ujian. Temannya sudah di ITB, dia masih calon kembali. Tapi dia tetap berusaha, ikhtiar, tahun depan mudah-mudahan bisa seperti itu. Tahun depan mengikuti lagi, sebab orang tuanya ngomong, boleh jadi kamu salah menuliskan nomormu. Tahun depan hati-hati, ngikuti lagi, tapi pengumuman lama ditunggu, keluar lagi, nomornya tidak ada. Belum puas, ibu bapak gurunya ngomong, kamu kurang berdoa, kurang tirakat. Akhirnya tahun ketiga, dia ngikuti lagi, puasa, sholat tahajud, duha, puasa Senin Kemis, ngikuti lagi. Ternyata juga ketika ngikuti, tidak ada lagi. Konsultasi anak ini gak bisa ditangani. Udah, tai kucing, maaf. Allah ngibul, Allah menyatakan dalam Quran, ud'uni astajib lakum, saya berdoa. Ngapain? Ternyata kenyataan tidak bisa. Akhirnya, alhamdulillah saya menemui, karena waktu itu saya di UNISBA, di Fakultas Psikologi. Ketika saya mendapat penjelasan, saya ngomong, anak ini bengal, maka saya ngomong, sudah, kamu tidak sholat? Ya, iya, betul, gak usah sholat. Ibunya sewot, ngapain Pak Amna ngajari dia sholat? Ibu percaya pada saya atau tidak? Kalau percaya, ngomong. Maksud saya seperti itu supaya dia bisa dialog dengan saya.
Kata ideal lama-lama ibarat main badminton, lob terus, dia mengembalikan dengan baik. Ketika pas pada waktu yang tapi saya smash. Sudah, kamu lebih baik cari kerja saja. Cari kerja ternyata tidak mudah bagi lulusan SMA. Temannya sudah di ITB, ada yang di Salman, namanya Bambang. Apa yang terjadi? Diterima akhirnya di Nurtanio. Ketika di Nurtanio, diumumkan kemudian sang anak yang lulusan SMA kerja di Nurtanio diberangkatkan ke Jerman oleh Pak Habibie. Dan yang di Salman, Mas Bambang, sudah tinggal 6 bulan lagi menjadi insinyur di ITB, ternyata dia harus mengalami DO karena tidak bisa membedakan warna alias buta warna. Orang itu akhirnya enggak ketemu saya sudah lama. Dan baru 5 tahun yang lampau, saya temui dia ketika menjadi dekan Fakultas Ekonomi ketika saya memerlukan. Mas Bambang namanya. Sukses di start, belum tentu sukses di garis finish. Gagal di start, belum tentu gagal di garis finish. Enak memang kalau lancar di awal, di pertengahan, di akhir di garis finish, tapi siapapun juga tidak ada yang bisa membaca secara pasti. Itulah barangkali kemudian kita membaca hikmah. Apa yang terjadi? Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita tempat yang baik, akhir yang baik, awal yang baik, pertengahan yang baik, dan akhirnya kita menjadi husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur rahim, fastaghfiru innahu wa tawwabur rahim. الحمد لله القديم الباقي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العظيم البارئ واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير الهادي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, setelah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi rabbi beserta salawat dan salam sejahtera mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembali mengadakan renungan sejenak tentang tiga dimensi waktu, masa lampau, saat ini, dan waktu yang akan datang. Tiga dimensi waktu ini adalah apa saja yang terjadi. Tidak ada yang namanya kebetulan. Yang seringkali orang mengucapkan kebetulan saya ketemu, kan memang peristiwanya jarang terjadi. Kebetulan musibah datang dengan tiba-tiba. Apa betul itu kebetulan? Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, blessing in disguise. Sebab kalau kita meyakini di dunia ada kebetulan, berarti Allah tidak campur tangan. Allah baru tahu kemudian. Di dalam Al-Quran banyak yang mengatakan li'uli syai'in qadra, tiap-tiap saat sudah ada ukurannya masing-masing. Orang boleh bangga barangkali dengan garis yang mulus, tapi akhirnya belum bisa diramalkan apakah dia menjadi orang yang baik atau tidak. Kurangnya apa? Barangkali masalah politik. Penghasilannya 13 triliun miliar. Tapi mengapa 100 juta diemban? Kita juga tidak tahu. Maksudnya Allah menyatakan menggunakan seperti itu. Karena itu yang penting adalah kita jangan keburu bangga kalau mendapatkan kenikmatan. Kita jangan terburu menepuk dada manakala kita mendapatkan kesuksesan.
Sebaliknya, jangan kamu kecewa barangkali kalau kita mendapatkan yang tidak enak. Kalau umat Islam di tengah-tengah jumlah yang banyak ternyata mendapatkan nasib yang tidak enak. Itu adalah bergantung dari kita semuanya, karena itulah barangkali kita perlunya memahami Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang manakala orang itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Itu yang harus kita pegang. Selain kita memahami dimensi tiga waktu itu, memang Allah yang punya kuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semuanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat wa yaqdir hajat. Rabbana Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhkurullahi akbar.